Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Salam sehat, sehat selalu buat kalian semua. Amin. Oke guys, langsung saja untuk video kali ini saya ingin ngasih saran atau tip ya, biar tidak apa pinggangnya biar tidak sakit kalau kita mengoperasikan welder. Jadi yang masalah yang utama buat kesehatan itu biasanya di pinggang. Sakitnya itu terasa banget. Oke teman-temanku semua, untuk video kali ini saya ingin mengasih saran ya, gimana caranya agar pinggang kita tidak mudah sakit. Oke, langsung saja simak video saya. Oke teman-teman, selain dari saran saya untuk pinggang, saya juga mengasih tip ini untuk jok yang kita duduki. Jadi di sini itu terdapat setelan untuk biar joknya lebih empuk atau dikerasin juga bisa. Jadi untuk teman-teman semua ya, jadi untuk merek apapun, loader apapun mereknya, tipenya itu pasti ada setelannya semua. Ya di sini teman-teman. Oke teman-teman, saya kasih contoh. Ini di sini ada setelan buat jok ya. Ini punya saya sudah dapat ini teman-teman. Tapi ini dulunya sudah saya setel. Jadi sudah empuk. Oh. Mantap guys. Sudah empuk kan? Ini tipnya ini satu. Jadi kita untuk pertama kali kita setel di jok ini, di setelan ini biasanya gini teman-teman. Sini Mas. Lebih dekat lagi. Nah, di sini ini terdapat nomor. Di sini terdapat nomor. Kalau punya saya ini nomor 5 sampai 10. Mungkin yang di welder teman-teman yang lain di merek lain ya, mungkin ada yang nomor 1 sampai 10 atau 5 sampai 10 juga gitu. Kalau punya saya ini 5 sampai 10. Jadi kalau 5 itu mentok teman-teman. Mentok. Dan saya pertama kali coba saya pentokin dulu nomor 5 dulu. Jadi kalau mentok, sudah mentok, kita tambahin angka 1 jadi 6, kalau enggak 6,5 atau 7 bisa. Jadi itu lumayan enggak sampai mentok. Nyekoknya pas. Mantap. Di situ 1. Jadi pokoknya untuk teman-teman semua, cari saja ketika mau mengoperasi, setel aja, cari-cari di sebelah jok lah pokoknya. Di situ tempatnya setelannya. Oke. Nah, yang kedua saran saya biar pinggang kita tidak terasa sakit, ini tipnya. Nah, lanjut lagi teman-teman, ini saran buat teman-teman semua. Jadi di sini saya sediakan bantal untuk di belakang pinggang sini. Ini juga ada fungsinya, ada gunanya. Kalau kita istirahat juga bisa tidur. Tidur sejenak ya. Nah, ini langsung ke pinggang saja ya teman-teman. Jadi ketika kita mengoperasikan welder itu, kalau bisa, kalau jalannya bagus, kita sambil bersandar boleh. Saya contohkan seperti ini. Kita sambil bersandar boleh. Tapi kalau jalannya pas jelek, bergelombang misalkan. Jadi gini teman-teman, tipnya jangan bersandar. Jadi cukup gini saja, ini ganjal ditekukkan sedikit, udah gini saja. Dan jangan bersandar, ikuti alurnya gerakannya loader. Misalkan kita ke kanan, loadernya ke kanan, ya kita ikuti alurnya saja. Jadi jangan terlalu tegang,
kalau jalannya berlubang jangan bersandar. Jadi begini saja, cukup begini, jangan bersandar begini ya. Ini buat apa? Resikonya kalau kita bersandar itu, kalau jalannya buruk itu di sini bisa kecedet ya. Apa itu artinya kecedet? Sleo. Kesleo. Bisa kesleo. Di pinggir ini biasanya kalau kita bersandar jalannya jelek itu bisa kesleo. Jadi jangan bersandar, cukup begini saja. Jadi ikuti alurnya, ketika loader ke kanan ya biar badan kita gerak ke kanan. Kalau loadernya goyangnya gelombang ke kiri ya ikuti saja ke kiri. Jadi jangan bersandar, harus tegak. Nah, ini gini teman-teman. Oke. Jadi ini yang kedua, ini saran buat ngilangin rasa pinggang-pinggang. Dan jangan lupa memanjakan juga badan kita, harus kita pijat 1 bulan sekali, pijat, minum jamu-jamu pegelinu atau apa, telur-telur bebek, telur ayam yang bagus buat stamina kita, buat menjaga kesehatan, oke? Nah, itu teman-teman. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk nyari setelahnya welder, joknya ada di sebelah sini ya teman-teman. Bawah, pokoknya tiap loader itu pasti ada setelahnya semua, entah di belakang, entah di samping. Kalau jenis punya saya ini ada di depan. Gitu ya teman-teman. Oke. Cukup gitu dulu teman-teman. Ini sudah panas sekali di dalam. Saya sampai ngos-ngosan, gak bisa napas. Saya mau buka baju dulu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat di videoku kali ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.